Ini ketok-ketok. Aku di sini kayak yang punya ya. Itu butter ya, Mas? Banyak, Mas, campurannya. Oh, banyak. Kang lepo, Mas. Oh, enggak lepo. Oke, selamat siang. Assalamualaikum, kali ini Bang Evan bersama Dio. Oke, siang ini aku akan ngajak Mas Evan. Ini memang bisa dibilang kayak jualannya beda dari yang lain. Bener, harganya affordable. Bener. Jadi mungkin ini kalau biasanya ada di suatu hotel atau resto-resto yang mewah kayak itu, nah. Bener. Ini ada di ya gini-gini aja. Ya, aku jelasin karena aku udah tahu Jogja itu seperti apa. Jalan Jogja Wonosari kilometer 9. Oh, jalannya. Soalnya membaca ada tuh tulisannya di situ. Dan ini jalannya gede. Jalannya gede. Info enggak penting ini. Tapi harus kita sampaikan, Mas. Oh iya. Eh, buat kalian kalau nanti ngiler dengan video kali ini, jangan lupa kalian datang aja ke sini. Dan kalau kalian terinspirasi dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe channel Dio Duran. Dan tentu saja pemiliknya hobi makan. Yeah. Oke. Okay. Untuk itu mari kita liput segmen yang gede-gede seperti yang ini. Ya. Ada tulang-tulang. Nanti aku dagingnya kamu tulangnya kan? Boleh juga. Mari kita liput, guys. Let's go. Mbak, aku pesenin aja, Mbak. Saya di sini. Sini ya. Mbak, ada tomat hati. Tomat bakar ada. Petel, itu di sini harganya, harganya. Namanya petel. Petel bakar. Petel. Petel bakar. Bakar. Kalau tomahawk jadi mahal. Kalau tomahawk jadi mahal. Iya. Kita harus simpelnya petel. Petel. Ya, kalau gagal gitu. Oke, aku petel bakar satu. Mas, dia mau apa? Mau nggak yang ini sapi bakar empuk kali ya? Boleh. Sebenarnya nanti ya. Setelah apa nih? Setelah kita mandi. Ya. Oke, aku izin masuk ke dalam ya, Mbak ya. Biar di intelip lewat sana ya. Oke, sip. Let's go, my friend. Petel bakar. Ini yang namanya petel bakar. Woi. Petel alias tomahawk. Ini di-slice lagi. Jadi sebenarnya kan dia setebel ini, Mas. Nah. Ya kan? Tebel banget. Nah, ini. Wah. Tuh, nih. Itu udah dibumbuin belum? Itu belum dimarinasi, Mas. Belum dimarinasi ya. Oke, sip. Ini habis ini dimarinasi sama Masnya, terus ini tadi yang 1/4 kilo. Nah, ini dagingnya nih. Setelah pak tangan tuh. Ulala, mantap sekali kan? Puas. Nah, itu iga bakar. Iga bakar nanti yang dibuat iga sambar bledek. Oh, aku di sini kayak yang punya ya. Ini ketok-ketok. Ini yang petel. Apa petel ya namanya? Ya, ini yang petel ini. Oh, dikasih bumbu-bumbu dulu ya kan. Ya. Itu panjang-panjang banget toh. Buat tetel. Wah, wih, jos. Wah, wih. Ini bumbuin ya, itu dibakar. Iya. Itu bakar ya, Mas? Ini banyak, Mas, campurannya. Oh, banyak. Gila. Kayak nyemen ya konsepnya. Kang lepo, Mas. Enggak lepo. Bakar di sini berapa lama nih, Mas, ini? Kira-kira sekitar 15 menit sampai 1 menit. Tergantung api sih, Mas. Iya, api. Kalau apinya pas ini ya, aremnya baru, baru jadi D itu, biasanya bisa 10 menitan bisa. Ya. Maksimal ya. Maksimal lah 15 menit. Ini buka dari jam berapa sih, Mas? Bukanya kalau karyawan yang lainnya sampai sini itu jam 8. Oh, tapi ready itu biasanya setengah 10 jam 9, Mas. 10. Ya. Malam. Ini 2 shift, Mas. Oke. Okay. Ya, nanti yang dari jam 8 itu sampai jam 4, yang jam 4 sampai jam 12.
12 malam. Iya. Sampai jam 12 malam. Jadi bisa kalian datang ke sini. Stok. Nah, ini stok petele. Oke, tel. Petel itu apa, Pak? Petel ya, tomahawk itu. Oh, tomahawk itu. Tapi kalau di sini nama menunya petel. Petel ya, biar beda. Iya. Tomahawk udah ratusan ribu ya. Oh, oh, 1 juta nih. Oh, banyak ya. Kalau kayak gini juga sama 15 menit juga. Ini biasanya malah bisa lebih lama, Mas. Soalnya jam gitu ya. Kalau ini kan lebih ke apa? Keluarin jusnya gitu. Keluarin juicy-nya gitu ya. Iya. Jadi kemungkinan bisa lebih cepat saat ini. Ini bukan sirloin ya, Pak? Ini tenderloin berarti? Ini melted malahan maksudnya. Oh, melted ya? Iya, mah melted. Jadi akan terasa empuk gitu ya, berlemak-lemak gitu ya. Karena ini kan banyak kan, Mas? Kayak lemak-lemaknya ini. Iya. Ini keren. Tepel. Ya, tomahawk dan lakrannya. Bumbu kecap ya? Iya, bumbu kecap. Di dalamnya juga ada rempah-rempah udah gitu? Ada, rempah. Berarti bumbu bakarnya itu nggak ada rempah-rempah ya? Di kita rasanya tersendiri. Kita juga dikasih rempah-rempah juga. Kecap ya nanti juga. Sama bumbunya pakai ini. Oh juga. Bumbunya juga sama. Iya, tapi nanti sausnya berani yang beda. Sausnya beda. Cuma untuk bakaran aja ya? Iya, bakarannya aja. Kalau Mas, saus nanti pakai brown. Jadi keren guys, cara bakarnya tuh unik ya. Aku ra nyongko loh, Mas, sampai Andre ini. Senang, ra nyongko aku. Ini sopo to ini? Enggak menyangka loh ke sini. Oh, enggak menyangka. Jauh banget. Ya. Kita itu dipanggil kalau diucapin 3 kali nama kita, kita datang. Wah, dari selokan tuh. Kalau apa oke? Ya, lanjut. Atas siapa? Siap. Oke, hulala. Tetap ngeri nih iki. Wow. Sampai bingung pokoknya. Seret. Oke, kecantol. Oke. Kita pesan satu, kan? Pesannya satu. Nah, ternyata-nya. Oke, wow. Siap. Makasih ya, Mas. Wah, ini agak bingung sih. Agak bingung nih kita. Tadi pesannya cuma ini sama satu. Ini, katanya segini. Apa dengernya mungkin dia satu ekor kali ya. Maksudnya apa, Bos? Iya. Dan ini emang nikmat pas panas-panasnya, Mas. Biar nggak ngendal. Tahu ngendal nggak? Ngendal Jenner. Ngendal itu ngendal biar nggak membal gitu ya. Atau liut-liut gitu. Nah, iya, liut. Ya, itulah pokoknya. Sip. Oke, penampakannya seperti ini. Gila, my friend. Mantap. Ini dipotong. Potong ini ya? Iya, kayak potong kain ya? Iya, kayak potong kain. Oke, terus yang ini tuh yang daging empuk tadi ya. Wah, ini beneran empuk. Beneran empuk ya? Iya, beneran empuk nih. Mantap. Kita coba, Mas, apakah beneran empuk ya? Oh, sebenernya bingung tuh makan. Wah, serenius. Emang bener ya? Aroma amis sapinya pun enggak ada. Enggak ada kecium. Wah, manisnya pas nih. Ini mantap. Ini tapi, ukurannya gede. Rasanya gimana, Mas? Selain empuk. Kalau di sana bilangnya di menu empuk, ini udah sesuai sama namanya empuk. Semoga benar karena dibakar di sana arang kan. Terus ini bumbunya tuh dia nih. Teksturnya creamy. Nah, creamy ya. Ada asinnya, manisnya. Tapi bukan yang manis banget gitu enggak.
Kita tunggu sampai nanti. Ah, mantap ya. Mantap ya. Lagi. Terus, ini sebenarnya bisa request untuk tingkat kematangannya. Kalau nggak salah ini daging sapinya yang ini apa? Meltik. Semuanya mateng mas, dan nggak ada daging merah gitu, maksudnya yang nggak kurang mateng atau gak kurang mateng. Nah ini udah ada yang copot langsung dari tulang nih mas. Mana? Kalau kamu mau apa, nyobain yang ini. Oke. Nih lihat nih. Karena aku dapat lemak, dia pecah itu, cus. Ya. Lalu kita mau makan di balik layar semua juga. Kok kalian ngira langsung saja datang ke lokasi yang sudah kita bilang tadi di awal. Ya. Dan kalau misalkan ini bikin kalian terinspirasi dengan jualannya, jangan lupa kalian subscribe. Iya dong. Oke, dan tentu saja subscribe Bobby Makan, kita support sampai 10 juta dan lebih lah. Dua-duanya sampai 10 juta. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.